untuk pamitan memperkuat tim Indonesia. Nangis keluarganya. Dit is Utrecht. En ik ben hartstikke blij om hier te zijn. Profil Daniel Klein, kiper berdarah Indonesia-Jerman yang dirumorkan akan dinaturalisasi PSSI. Setelah Martin Paes, nampaknya PSSI juga akan menaturalisasi pemain keturunan Indonesia lain yang berposisi kiper. Kali ini, kiper muda berdarah Indonesia-Jerman dirumorkan akan dinaturalisasi PSSI. Kabar itu mencuat setelah salah satu jurnalis olahraga menghubungi Daniel Klein. Akun Instagram bernama Ahmad Reza 85 mengunggah foto Daniel Klein. Dalam foto itu bertuliskan caption perbincangan yang dia lakukan dengan Daniel Klein. Here we go, penjaga gawang keturunan Indonesia-Jerman yang bermain untuk FC Augsburg. Daniel Klein mengaku dihubungi pihak PSSI yang diwakili oleh Fardi Bahdim. Daniel Klein, ya Fardi Bahdim menghubungi saya dalam beberapa hari terakhir. Dia bertanya, apakah saya bisa membayangkan untuk bermain dengan timnas Indonesia? Tentu saja, saya bisa membayangkan untuk bermain dalam waktu dekat untuk timnas Indonesia, menurutku ibu saya akan setuju. Saya pikir itu mungkin. Entahlah, bisa saja tahun ini saya ke PSSI atau Indonesia, untuk mengurus proses naturalisasi. Tidak, kami belum membahasnya lebih mendalam, dia, juga, tidak membicarakan soal hal itu, AFCU23. Dari ratusan netizen yang berkomentar dalam postingan tersebut, banyak dari mereka yang setuju dengan kedatangan Daniel. Akan tetapi, di lain sisi kedatangan pemain keturunan Bali ini tentunya akan semakin memperketat persaingan antar kiper di timnas Indonesia. Daniel sedari kecil tumbuh di Akademi Sepak Bola Jerman. Kiper kelahiran Heidelberg ini pernah membela Akademi Waldorf Youth dan Hoffenheim Youth. Setelah itu Daniel secara teratur membela tim kelompok umur Hoffenheim dari U17 sampai U19. Lalu, setelahnya Daniel dikontrak FC Augsburg di tahun 2021, lalu sekarang kiper bertinggi 1,93 meter ini tengah dipinjamkan ke SV Sandhausen sampai bulan Juni 2024. Dibidik PSSI untuk bela timnas Indonesia, Milan Manhoef resmi gabung klub Inggris Stoke City. Kabar transfer datang dari pemain keturunan Indonesia, Milan Manhoef. Nama Milan Manhoef sempat menjadi perbincangan fans timnas Indonesia, kabar transfer datang dari pemain keturunan Indonesia, Milan Manhoef. Nama Milan Manhoef sempat menjadi perbincangan fans timnas Indonesia. Pasalnya penyerang 22 tahun ini pernah dibidik oleh PSSI untuk dinaturalisasi. Milan Manhoef memang bersyarat jika ingin melakukan proses naturalisasi. Pasalnya ia memiliki darah Indonesia dari sisi sang ibu. Kakek dari pihak ibunya berasal dari Indonesia yang pindah ke Suriname. Staf khusus Kemenpora untuk diaspora, Hamdan Hamedan, tak memungkiri sempat muncul nama striker muda itu untuk dinaturalisasi. Akan tetapi, timnas Belanda U21 lebih dahulu coba mengamankan talenta mudanya tersebut. Pernah sih percakapan striker. Salah satu yang saya sebutkan saat diskusi dengan Shin Tae-yong, ini striker masih terbilang muda, ucap Hamdan Hamedan dikutip dari YouTube Sport TV Indonesia. Namanya Milan Manhoef. Musim lalu dia gacor banget Agustus 10 di Eredivisie, masih 21 tahun sekarang sudah dipanggil Belanda, sambungnya. Melansir dari Transfermarkt, Milan Manhoef memang gacor ketika berseragam Vitesse. Bahkan di usianya yang masih muda, ia sudah tampil reguler di tim utama. Tak ayal, timnas Belanda U21 memanggilnya di level klub, performa penyerang berusia 22 tahun ini terbilang impresif. Sejauh ini Milan Manhoef tampil dalam 88 pertandingan di semua kompetisi bareng Vitesse. Milan Manhoef mencetak 16 gol dan sumbangan 14 assist. Berkat performanya impresif di Vitesse, karir Milan Manhoef kini semakin berkembang.
Nyatanya striker muda ini direkrut oleh klub Inggris, Stoke City. Dikabarkan bahwa Stoke City memboyong Milan Manhoef dengan harga 4 juta euro atau sekitar 68,47 miliar rupiah. Milan Manhoef dikontrak panjang sampai Juni 2027 mendatang di Stoke City. Senang telah menandatangani kontrak di klub cantik ini. Akan memberikan segalanya untuk dua arna ini dan semoga kita bisa melakukan beberapa hal hebat bersama, tulis Milan Manhoef di Instagramnya. Adapun Stoke City kini bermain di divisi Championship atau kasta kedua Liga Inggris. Ketua Umum PSSI Erik Thohir menyampaikan kabar terkini perkembangan pemain-pemain yang kini sedang menjalani proses naturalisasi seperti Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen. Ia mengatakan untuk saat ini pihaknya masih menunggu. Beberapa nama memang diketahui sedang menjalankan proses naturalisasi. Selain Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen, ada lagi pemain yang berposisi sebagai kiper yaitu Martin Paes. Jauh sebelum dua pemain itu ada satu sosok yang sejatinya hanya tinggal mengambil sumpah setia sebagai WNI. Dia adalah Nathan Choyaon yang masih belum tahu kapan diambil sumpahnya. Kita masih menunggu Tom Haye untuk midfielder, gelandang, dan Oratmangoen di posisi depan. Itu dua, kita juga masih menunggu Nathan yang umurnya 21, siapa tahu bisa masuk U23, Piala Asia U23, kata Erik Thohir dalam keterangan yang diterima suara.com. Lebih lanjut, Erik berharap proses naturalisasi untuk Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen sudah selesai sebelum Maret 2024. Itu supaya kedua pemain tersebut bisa memperkuat timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam kejuaraan itu timnas Indonesia dijadwalkan melawan Vietnam pada 21 dan 26 Maret 2024. Baru setelah itu duel dilanjutkan pada Juni mendatang. Tapi Tom Haye dan Oratmangoen untuk kualifikasi Piala Dunia, kalau bisa ikut bermain di bulan Maret, kalau bisa, ucap Erik Thohir. Karena ini semua perlu bantuan semua stakeholder, pemerintah, DPR, semua, untuk merealisasikan, gak bisa saya kerja sendiri, pungkas lelaki yang juga menteri BUMN tersebut. Jairo Riedewald kini dikait-kaitkan dengan kansnya dinaturalisasi timnas Indonesia. Seperti diketahui, Jairo Riedewald merupakan pemain kelahiran Belanda keturunan Suriname. Jebolan Ajax Amsterdam itu bermain di posisi gelandang bertahan, posisi yang kerap dimainkan oleh gelandang bintang Persib Bandung, Mark Klopp kala membela timnas Indonesia. Jika benar Jairo Riedewald bakal dinaturalisasi oleh PSSI, maka, kans menit bermain Mark Klopp bersama timnas Indonesia semakin berkurang. Keuntungan pertama yang bisa dirasakan timnas Indonesia jika benar naturalisasi Jairo Riedewald adalah pengalamannya bermain di Liga Inggris dan Belanda. Tercatat, Jairo Riedewald pernah memperkuat Ajax Amsterdam dan terkini Crystal Palace. Jairo Riedewald memulai karirnya di Ajax Amsterdam pada tahun 2014. Saat itu, pemain berambut kribo itu diorbitkan dari Ajax U19, kedua berkaitan dengan usia Jairo Riedewald yang terbilang masih sangat muda. Usia matang yang bisa dimanfaatkan timnas Indonesia untuk jangka panjang, berkaitan dengan catatan statistik dan kiprah Jairo Riedewald yang dikenal multifungsi di empat posisi berbeda. Empat posisi berbeda yang bisa dimainkan Jairo Riedewald di antaranya adalah gelandang bertahan, bek tengah, bek kiri dan gelandang tengah, catatan statistik 1. Ajax Amsterdam, 93 pertandingan, 3 gol, 3 assist, 12 kartu kuning, dan 6.373 menit bermain 2. Crystal Palace, 91 pertandingan, 3 gol, 1 assist, 5 kartu kuning, dan 4.333 menit bermain. Cetak 11 gol di Liga Belanda 2022 hingga 2023, Ula Romeni jadi penyerang timnas Indonesia dalam waktu dekat. Akun Instagram yang biasa membahas pemain keturunan dan timnas Indonesia, Football Indonesia, membagikan profil penyerang FC Utrecht, Ula Romeni. Ula Romeni yang kini berusia 23 tahun disebut memiliki darah Indonesia dari sang ibu. Lebih tepatnya, nenek Ula Romeni menumpang lahir di Indonesia layaknya nenek calon kiper timnas Indonesia,
Martin Paes, Romeni lahir di Belanda mempunyai darah Indonesia dari sisi ibunya. Neneknya lahir di Medan Sumatera Utara, tulis akun Football Indonesia. Jika PSSI dan Shin Tae-yong sudah terinfo soal ular Romeni yang memiliki darah Indonesia, diprediksi mereka akan melakukan pendekatan kepada sang pemain. Sebab, ular Romeni bukanlah penyerang kacangan. Musim lalu, ular Romeni membela klub kasta tertinggi Liga Belanda juga, yakni FC Emmen. Ia total tampil 33 kali dan mengemas 11 gol. Mencetak 2 digit gol di kompetisi se-elite Eredivisie tentu tidak mudah. Sayangnya, gol-gol dari ular Romeni belum cukup menyelamatkan FC Emmen dari jeratan degradasi. Musim ini, ular Romeni telah mengemas 1 gol dari 12 penampilan Liga Belanda 2023 hingga 2024. Jumlah gol ular Romeni diprediksi bakal terus bertambah, mengingat musim masih panjang. Jika berhasil mendapatkan ular Romeni, otomatis lini depan timnas Indonesia bakal semakin berbahaya. Ditambah lagi pada Maret 2024, timnas Indonesia kemungkinan sudah bisa diperkuat penyerang Fortuna Sittard, Ragnar Oratmangoen. Ketum PSSI sudah mulai lobi klub pemain Abroad demi bisa dilepas ke Piala Asia U23 2024. Langkah Erick Thohir ini menyikapi Piala Asia U23 2024 yang bukan termasuk dalam kalender FIFA. Dengan begitu, tim tidak wajib melepas pemainnya ke Piala Asia U23 2024. Kemudian, pemain yang di luar negeri itu ketum Erick Thohir sedang berkomunikasi dengan klub, kata Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali. Sudah dilakukan, sambung Zainuddin Amali kepada awak media. Dikatakan Amali, Erick Thohir sudah bertemu dengan perwakilan Ipswich Town agar bisa merelakan Elkan Baggott membela timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024. Pendekatan tersebut dijajaki ketika Erick Thohir berada di Doha untuk menyaksikan perjuangan timnas Indonesia pada Piala Asia 2023 Qatar. Di Piala Asia 2023 ini, perjalanan skuad Garuda terhebat pada babak 16 besar. Timnas Indonesia dikalahkan Australia dengan skor 4-0. Waktu kemarin di Doha, Ketum sempat ngobrol dengan Elkan Baggott, tutur mantan Menpora itu, dan Direktur Teknik Ipswich. Bagaimana caranya akan dikomunikasikan, ujar Amali. Selain Elkan Baggott, ada beberapa pemain timnas Indonesia yang berstatus abroad dan diharapkan bisa tampil di Piala Asia U23 2024. Mereka adalah Justin Hubner, Wolverhampton Wanderers, Pratama Arhan, Swan FC, Marcelino Ferdinand, KMSK De Inze, Rafael Stuik, Ado Den Haag, dan Ivar Jenner, FC Utrecht. Amali sendiri sangat percaya dengan Erick Thohir saat menjajaki pendekatan dengan klub pemain abroad, saya optimis dengan komunikasi yang baik dari ketum pasti dilepas. Mudah-mudahan bisa, kata pria kelahiran Gorontalo itu. Bukan karena dia ketum, tapi dia mantan presiden Inter Milan dan komunikasinya luar biasa, tutupnya. Erick Thohir minta ST cari striker gacor untuk timnas Indonesia, tugas terakhir. Ketum PSSI Erick Thohir minta Shin Tae-yong temukan striker gacor untuk timnas Indonesia menyusul merebaknya kabar kepergian sang pelatih. Isu Shin Tae-yong meninggalkan timnas Indonesia kemungkinan besar terjadi menyusul klaim pelatih asal Korea Selatan itu mendapat tawaran menukangi timnas lain. Menariknya, tawaran untuk Shin Tae-yong melatih timnas lain itu didapat saat masih menemani timnas Indonesia berlaga di Piala Asia 2023. Hal ini bahkan disampaikan Shin Tae-yong sendiri dalam wawancara kepada salah satu media Korea Selatan, Sports Kyungyang. Namun untuk saat ini, saya akan menepati janji saya untuk memperpanjang kontrak dengan Indonesia hingga Juni, imbuhnya. Kabar ini sudah sampai ke telinga Erick Thohir selaku ketum PSSI yang mengaku memegang prinsip profesionalisme dalam bekerja. Berkaca pada penampilan di Piala Asia 2023, Erick Thohir meminta Shin Tae-yong menemukan striker gacor untuk timnas Indonesia. Sehingga menarik dinantikan sampai mana Shin Tae-yong mendapatkan striker gacor seperti yang diharapkan Erick Thohir. Akankah sampai 2027 mendatang? Atau permintaan Erick Thohir itu bakal jadi tugas terakhir Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia hingga Juni 2024 mendatang?
atau Shin Tae-yong bakal naturalisasi Great Eropa? Berkaca dari Piala Asia kemarin, kita kekurangan goal getter, ujar Erick Thohir. Lihat bagaimana Australia kemarin. Jarang menyerang, tapi selalu efektif mencetak gol. Harus seperti itu. Tugas STE untuk segera benahi sektor itu agar target tercapai, imbuhnya.